menjadi penyuluh lapangan di waktu itu bisa minggir, kemudian akhirnya menjadi penyuluh yang di Dinas Pertanian Sleman, hingga akhirnya sekarang beliau di Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, seperti apa nanti akan langsung sampai kepada Bu Anita. Silahkan Bu Anita. Kenalkan saya dipanggil biasanya Bu Anita gitu. Sekarang saya di Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Disebut provinsi atau disebut Daerah Istimewa Yogyakarta? Kenapa tidak disebut provinsi? Karena istimewa, ya benar. Jadi kalau kabupaten lain boleh menyebut kita ke provinsi gitu ya. Tetapi kalau di DIY tidak boleh menyebut lagi provinsi. Jadi langsung Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi kalau ada yang dari luar Jawa? Dari mana? Kepri. Berarti provinsi apa? Kepri. Provinsi Kepri. Tapi kalau kita bukan provinsi DIY gitu ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita persepsi kita sama. Jadi hari ini saya bertugas di seksi sarana prasarana bidang tanaman pangan Dinas Pertanian DIY. Ada yang tahu Dinas Pertanian DIY itu di mana? Ah, Kridosono. Bukan adalah Kerinda ya. Yang orang Jawa ada orang Jawa. Orang Jogja ada? Dari mana? Sleman, Sleman di mana? Denggung, berarti Sleman. Masnya dari mana? Dari Bantul. Bantulnya mana? Sewon. Sewon. Ada lagi? Dari mana? Iwungan. Iwungan Bantul. Oke, dari mana? Kulon Progo. Kulon Progo mana? Galur. Sekarang tanam apa? Belum pulang. Oh, ke kos ya. Mbaknya dari mana? Yang ini? Yang jemputan? Oh, bukan ya? Bukan, dari Jogja? Iya. Jogja di mana, Mbak? Sleman di mana? Oh, Depok. Bapak, Bu Anita tuh lahir kerja sebagai pegawai negeri itu dari bawah gitu ya. Dari apa ya? Dari tingkat desa gitu. Saya merasakan yang namanya tingkat desa. Jadi besok kalau ada kesempatan menjadi pegawai, pegawai apapun, pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai kantor mana, nanti kalau mamanya dapat tempat pertama itu tidak menyenangkan gitu. Masih kok saya di sini gitu. Padahal saya ini orang kota loh. Saya lahir di besar di kota gitu. Kota banget. Tapi saya harus kerja di tempat Kecamatan Minggir. Ada yang tahu Kecamatan Minggir? Hah? Nanti di search Kecamatan Minggir. Terus saya Bu Anita itu dapatnya di desa Sendang Arum gitu. Jadi kerja itu saya 2006 itu dari desa gitu ya. Terus 2008 saya naik jadi kecamatan. Kalau di sini namanya PPL. Ada yang tahu PPL? Apa? Penyuluh pertanian lapangan. Terus kalau ini juga saya masih PPL ditambah MT, Mantri Tani. Ada yang tahu? Apa itu Mantri Tani? Mantri Tani masa tidak tahu? Padahal umum. Kalau tidak tahu dicatat loh ya. Mantri Tani itu apa? Yang mencatat angka luas tanam, luas panen yang BPS menyebutkan itu dari mana? Nah, kan ada yang disebutkan biasanya Pak Menteri ya atau Pak Presiden ya, angka produksi pertanian. Nah, itu kan dari BPS toh? Yang mengeluarkan BPS angkanya dari mana? Dari Menteri Statistik plus Menteri Tani. Nah, dua menghasilkan angka. Jadi nanti di sini ada angka produksi apapun pertanian, angka luas tanam, luas panen. Gitu kan? Ada, itu nanti Menteri Tani sama Menteri Statistik. Kalau Statistik punyanya BPS ya. Kalau Menteri Tani punyanya Kementerian Pertanian. Gitu ya. Gitu. Jadi sudah paham gitu. Nah, terus saya tahun 2014 itu masuk di kabupaten, Mbak. Saya tuh KJF. Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten. Jadi kalau di Kabupaten Sleman itu kan ada 17 kecamatan, Mbak. Nah, 17 kecamatan dibagi 8 BPP. BPP apa? BPP apa? Balai Penyuluhan Pertanian, gitu ya. Jadi nanti
Ibu Anita membawahi 2 BPP gitu. Sudah, karirnya sudah sampai situ aja sebenarnya, kabupaten. Selesai. Selesai sampai situ, ternyata ada tantangan lagi pindah ke DIY. Kalau orang kabupaten menyebut provinsi kan, boleh kan ya? Naik ke provinsi kan? Gitu. Mau enggak diterima? Hah? Terima, coba tantangan itu diterima lagi. Kita ikut tes, masuk, dan keterima. Jadi pegawai dinas pertanian DIY. Jadi kalau di DIY pekerjaannya berarti untuk bawahi ke siapa? Hah? Kabupaten. Kabupatennya kan ada? Ada berapa kabupatennya? 4 tambah 1 kota. Ya, jadi kan wawasannya kan tambah ya, gitu ya. Jadi kita punya loh. Nah, untuk sampai sini artinya perkenalannya cuma ini, Mbak. Jadi harus tahu. Jadi kalau besok dapat pekerjaan itu dari bawah tidak boleh sedih, nggak boleh apa gitu, bahwa mungkin ini ujian untuk step, tapi dibarengi dengan usaha sama doa, ya gitu ya Mbak ya. Oke, terus lanjut Ibu Mesa. Nah, ini visi misi sebagai orang pegawai negeri itu apa kita aparat ya, tulisannya itu kalau mengemban apapun yang ditugaskan sama kita, kita harus merujuk satu dasar. Adik-adik mahasiswa itu kan dasarnya ada visi misi UGM, itu kan mau jadi apa? Nah, harusnya diselaraskan dengan ini, ya kan? Sekian, gitu kan? Baca aja gitu ya. Nah, lanjut Bu Mesa. Nah, ini penjabarannya. Penjabaran dari visi misi Dinas Pertanian DIY. Pertanian yang dimaksud adalah titik-titik sekian gitu ya. Nah, yang paling kami pentingkan di poin nomor 5, potensi lokal. Karena kami Jogja istimewa. Jogja istimewa gitu ya. Kita kan potensi lokal ada seperangkat kekuatan nilai positif dan kearifan lokal yang dapat digali dari khasanah luhur, adiluhung, semangat, gotong royong, hubungan saling memberi dengan alam dan penyelarasan praktek pertanian dan budaya. Ada yang bisa kasih contoh nomor 5? Misalnya pertanian dengan alam itu apa? Apa saya? Cepat. Misalnya ada dengan apa tuh? Pranoto Mongso? Apa itu? Ah, dicatat dong. Masa catatannya masih kosong? Nah, dicatat, cari, harus dicari. Pranoto Mongso adalah tata cara musim tanam yang kalender Jawa ya gitu ya. Sekarang Pranoto Mongsonya ada yang tahu sekarang yang berapa? Musim keberapa? Ada yang tahu musim keberapa? Tak kasih kado. Musim keberapa? Sekarang bulan apa biasa? Bulan 9. Sekarang bulan 9. Nanti nih pakai kayak jam itu loh Mbak. 12 jam berarti musim ketiga. Nah, jadi nanti kalau bulan 10 keempat gitu. Gitu ya. Jadi sekarang musim ketiga. Kalau musim ketiga artinya apa? Nanti dicari. Musim ketiga apakah boleh tanam? Karena belum masuk musim hujan gitu ya. Itu ya, itu yang itu. Terus apa dengar lagi? Ada pernah dengar wiwitan? Wiwitan apa? Cukuran. Biasanya pakai apa? Makan bersama. Orang luar Jawanya banyak gak? Jogja Jawa ya? Masih Jawa ya? Mungkin di sana ada ya? Wiwitan gitu, cukuran. Gak ada? Oh, di Riau gak ada katanya. Jadi Bu Anita kalau mengisi materi penyuluhan harusnya komunikatif ya. Pendidikan orang dewasa adalah mendengar saya lupa gitu. Kok sama gitu, kalau saya nggak tutup itu, saya nggak pakai PowerPoint mesti lupa ya nggak. Kalau melihat saya ingat gitu. Melakukan saya bisa. Jadi
Itu dicatat tuh. Mendengar saya lupa, melihat saya ingat, melakukan saya paham. Itu harus tahu tuh. Besok kalau jadi praktek, praktek apa tadi? Praktek penyuluhan. Nah, besok kan lebih paham karena melakukan. Oke, sawahnya berapa tuh totalnya? Total sawah tadi saya hitung tadi cuma 51.000. Saya tadi pagi di Bapeda menghitung cuma 51.000 karena untuk menghitung alsintan. Jumlah sawah itu 55. Sawah itu terbagi dua, ada irigasi, ada tanda hujan. Tanda hujan itu banyak di mana? Di mana? Di Gunung Kidul. Sawah irigasi paling banyak di mana? Sleman. Emang pernah lihat sawah irigasi? Depan rumah. Rumahnya di mana lagi? Jenggung. Oh, Jenggung masih ada sawah? Masih ada di sana. Oh, masih ada di sana. Sawahnya mana ke sananya? Panguan, Bu. Panguan. Masih ada sawah? Banyak. Oh, masih banyak. Bagus. Oke ya, berarti itu ya sawahnya kita ini. Nah, informasinya sawahnya Sleman itu yang di garis biru itu dikurangi 2.000 hektar. Kenapa dikurangi 2.000 sawahnya Sleman? Kemana sawahnya? Jadi mall, jadi apa lagi? Hotel. Jadi hotel, jadi iya ya kasihan ya. Jadi terus yang orangnya yang mau makan di mana tuh? Impor ya. Ya ampun. Alah ya, kemarin kami habis rapat sama Pak Menteri, impornya sudah ada di gudang kata Pak Menteri, tapi tidak boleh keluar karena stok kita masih banyak gitu ya. Itu silakan ya pengambil kebijakan yang lain. Oke, lanjut. Nah, ini Upsus Pajale. Upsus Pajale, sudah pernah dengar apa itu upsus? Apa? Upsus Pajale. Pajale apa? Padi jagung. Oh, ini tidak lele. Apa itu lele? Upaya khusus padi jagung kedelai. Jadi ini target ya. Kalau khusus cabai BM, BM apa? Oh, merah. Terus siwap apa siwap? Indonesia wajib bunting. Kok wajib bunting? Pernahkah ada aturan baru sekarang sayang? Baca ya, nanti dicatat sayang. Bahwa sekarang ada undang-undang pidana hati-hati kalau menyembeli sapi betina produktif itu ada. Jadi harus dicari. Jadi mahasiswa itu bukan hanya pelajaran ini saja harus tahu, tapi ada di luar. Termasuk yang berita kemarin di koran apa? Kepiting apa? Kepiting ditangkap itu kenapa? Kepiting 2 on ditangkap karena posisinya lagi angin besar, nelayannya tidak bisa ke laut. Terus nangkap kepitingnya 2 on, ternyata kepitingnya itu juga dilindungi, kepiting reproduksi. Coba cari KR kapan tuh, KR 2 hari, seminggu yang lalu kalau nggak salah. Kepiting 2 on, terus petaninya, nelayannya ditangkap. Karena itu menyalahi aturan. Termasuk ini, sapi induk wajib bunting. Tapi tugasnya Bu Anita ya itu aja deh, upsus, padi, jagung, kedelai, ya. Nanti upaya-upaya itu kita lakukan sama-sama. Kalau kelompok tani sudah belajar, sayang. Apa itu kelompok tani? Tahu? Kelompok tani adalah gabungan dengan mempunyai usaha yang sama dengan unit produksi yang sama, gitu kan? Membentuk kelompok tani. Biasanya kelompok tani berdasarkan apa? Tanamannya, terus lahannya gitu ya Mbak ya? Oke, berarti dalam satu kampung di sini, terus nanti ini lahannya gini boleh membentuk kelompok tani kan? Terus ini dusun sebelah bentuk kelompok tani boleh lagi kan? Boleh kelompok tani. Nah, terus yang namanya gapoktan apa? Sudah pernah membaca apa arti gapoktan? Gabungan kelompok tani setingkat apa?
kelompok tani, kelompok tani. Kalau kelompok wanita tani boleh gabung-gabung kan? Boleh. Apa namanya? KWT. KWT. Pernah ketemu sama KWT? Sampai. Hah? Terus kelompok usaha yang lainnya P3A? Boleh? Boleh? Boleh masuk gabung kan? Boleh enggak? P3A, ngurus air perkumpulan petani pemakai air, dicatat. Kenapa kok kelompok tani dibedakan berdasarkan gender? Berdasarkan apa dibedakan? Gender. Oh, berdasarkan gender. Oh, nggih. Gini sayang, kelompok tani biasanya tidak bedakan atas gender, atas usahanya kelompok tani. Misalnya kelompok tani yang pernah Bu Anita bina, itu kelompok taninya ada bapak dan ibu, ada anak muda, pemuda tani juga ada. Tetapi KWT itu lebih spesifik ke usahanya. Kelompok wanita tani dia akan keluar sendiri karena biasanya di dusun, di kampung, ya apalagi istimewa Yogyakarta, itu dia biasanya membentuk dari ibu-ibu PKK kan, usaha keripik-keripik, usaha olahan pangan, itu biasanya membentuk sendiri KWT. Sekarang KWT berbasis olahan pangan atau tanaman pekarangan yang ada di rumah. Nah, itu kan sekarang sering lihat ya, tanaman pekarangan di sekitar rumah, itu KWT. Ya, tetapi kalau bapaknya lebih banyak ke sawah. Oke ya, gitu ya. Tidak ada, tidak berdasarkan gender, tidak ada. Oke ya, ini gapoktan macam-macam ya, isinya kate-kate. Bahkan ada satu gapoktan isinya 19 sampai 20 kelompok tani. Biasanya tingkatnya desa. Desa, kalau kecamatan enggak rasanya. Lain, sudah gabungan itu. Terus nanti tugas kita ya, karena Ibu Anita di tanaman pangan, terus materinya yang dimintakan untuk tanaman pangan, nanti kita akan belajar ada ini tugasnya, ini kan umum ya sayangnya, ini umum. Kalau khususnya untuk wilayah kami di Satpras itu ada pembinaan ke UPJA, ada namanya brigade, apa itu brigade? Alsintan. Ada namanya P3A, ada namanya kelompok DMP, DMP ada sih tuh, desa, desa, tingkatnya desa ya. Benihnya apa ya Mbak? Benihnya apa? Nah, ini ada ini, terus ada lagi, ada yang dengar RMU. Rice milling unit itu loh, penggilingan padi itu loh. Ada toh di kampungnya, ada toh penggilingan padi? Penggilingan padi di kampungnya masih gitu atau sudah canggih? Hah? Masih begitu. Besok mulai tahun ini itu RMU itu luar biasa loh. Nanti itu ada bantuannya namanya vertical dryer. Gitu kan, jadi vertical dryer kayak silo itu loh. Gitu kayak nanti ada yang kapasitasnya 6 ton, ada yang 10 ton. Oke? Sudah sampai sini? Terus ada lagi namanya kalau menjemur gabah itu di mana? Biasanya? Hah? Latar rumah. Di mana lagi? Pinggir jalan, di aspal, di lapangan, di mana? Besok ada yang namanya mobile dryer. Wah. Pak, stop. Mau mengeringkan gabahku. Gitu. Jadi kayak trailer gitu, ditarik gitu. Ada mobil dryer, ada. Nanti ada siapa namanya? UV dryer. Tapi 2019 ya, ini semua 2019. Sekarang lagi dibangun. UV apa? Ultraviolet kayak itu loh, kayak apa? Kayak greenhouse. Jadi sudah tidak boleh bilang katanya nggak bisa jemur gabah karena hujan, itu nggak boleh lagi. Gitu, karena sudah ya sudah pakai rangka gitu ya. Terus ada nanti apa lagi ya?
dibantu. Yang bisa dapat bantuan ini siapa? Hah? Kelompok tani ya, yang atau gapoktannya yang harus dapat ini. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Dari bawahnya kelompok tani atau gapoktan boleh bimbingannya gitu. Oke. Nah, jadi yang bisa dapat ini. Jadi zaman sekarang itu tidak boleh namanya alasannya gabahnya disimpan terus enggak bisa jemur, itu enggak ada lagi alasan besok 5 tahun ke depan dengan pemerintah kita yang luar biasa itu tidak ada lagi karena semua harus pakai mesin. Nah, sekarang ayo Bu Mesa ada lagi. Ubja, Ubja dan Brigada Asintan. Nih. Ubja itu dasarnya ini. Besok cari Ubja Brigada Asintan. Nah, kalau kami Asintan, Asintan itu apa? Alat mesin. Nah, ada yang alat mesin tani gitu. Asintan itu terbagi dua ya sayangnya. Asintan prapanen dan pasca panen. Sebutkan. Prapanen apa? Disingkat TR 2. Terus disingkat TR 4. Ada yang pernah lihat ini? Hah, masa belum lihat? Gratis ini semua dari pemerintah. Ada yang transplanter, alat tanam. Ada yang pernah lihat? Di mana? Ada yang namanya pompa air. Pernah lihat? Anak dengkung gak lihat. Terus ada lagi hand sprayer. Hand sprayer tahu? Hand sprayer tahu? Hand sprayer apa? Mbaknya yang semprot gini loh. Habis. Ya ya mbak ya, ya kan kita ya di rumah ya semprot yang begini ya. Kalau Bu Adita semprotnya agak canggih dikit lah, mbak begini. Hand sprayer itu dulu kan yang gini-gini ya, petani kita yang digendong, yang gini terus begini-gini ya. Oh sekarang nggak gitu, sekarang pakai aki, gitu. Jadi pakai aki, pakai pemesan mbak Mesa aki, bisa dicas ulang, gitu. Hand sprayer itu bantuan pemerintah dan gratis loh, gratis semua. Terus hand sprayer ini. Nah pasca panen apa? Alat pasca panen. Alat mesinnya apa? Apa? Ayo sebutkan, ada yang bisa? Hah? Ah enggak, itu mah begini yang tadi. Yang alat pasca panen di sawah apa? Ada namanya apa? Ah, dicatat, cari. Ada, udah pernah lihat ini? Hah? Gak pernah lihat ini? Aduh, iya toh, ada pertanian. Ada yang namanya, ini lagi, canggih lagi nih. Combat Harvester, wow, kamu tuh kalah tuh sama petani kita tuh. Sekarang tak zamannya. Ya, lama. Cari seller.
ponjol gitu. Sekarang Bu Mesa pakai ini namanya. Sini aja. Pakai namanya Planter. Nah, dicari nih. Ada ini, ada semua nih alatnya nih. Dicari tuh. Planter. Jadi pot planter itu ada dua box buat biasa. Nanti ada pupuk, ada benih. Jadi terus nanti tapi tidak pakai mesin, dia manual. Jadi jalan gitu nanti dia cetak-cetak jatuh pupuk sama benihnya. Nah, ada dua box. Cari ya informasinya ya. Oke. Sampai sini enggak usah kita ini kan anu ya. Usaha pelayanan jasa Alsintan. Besok Bu Anita mohon doanya mau lomba tingkat nasional nih. Jam 1 Bu Anita janjian ke Prambanan. Dari 34 provinsi seleksi masuk 14 provinsi, sekarang besok diseleksi jadi 5 provinsi. Terbaik ketemu Pak Presiden. Tenaga kerja kita semakin ini ya, semakin terbatas. Kak lama ya kalau tidak pakai ini kan kasihan nih petani kita sekarang. Nah, besok Mbaknya belajar nih. Kata Bu Mesa nanti besok ada video untuk inovasi. Ini inovasi semua. Ini inovasi. Silakan. Apa bedanya orang panen pakai apa? Pakai sabit dengan panen pakai komben? Apa bedanya panen pakai konselor dengan pakai dipil-dipil, gitu kan, gitu. Ini ada semuanya. Dan ini buat siapa? Buat siapa itu? Petani, petani siapa? Masuk petani, Pak Suto dikasih. Buat siapa? Kelompok tani. Kelompok taninya yang mana yang dikasih? Yang mana? Kelompok tani harus apa yang dikasih? Boleh nggak kita kumpul, mbaknya, masnya, kita buat kelompok tani yuk, kita minta itu sama pemerintah. Apa? Iya, kalau kita punya, mbaknya punya lahan, saya juga punya lahan, yuk kita buat kelompok tani yuk. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, kenapa? Syaratnya harus buat apa? Iya, jadi syaratnya satu, kan dia punya usaha dan lahan yang sama. Dipanggillah penyuluhnya itu. Siapa tadi penyuluhnya? PPL. Dibuktikan 6 kali pertemuan. Jadi itu, kalau mau syarat menjadi kelompok tani. Pertemuan 6 kali. Harus ada notulen. Notulen itu apa? Apa? Hasil di hasil rapat. Harus punya notulen. Pertemuannya rutin. Kalau malam Sabtu wage ya wage, terus enggak wage pon pahing apa enggak gitu ya wage gitu. Tanggal 13 ya tanggal 13, enggak jam tanggal 13 besok tanggal 15 kan sudah aneh gitu. Ya kan? Oke, terus ada PPL-nya. Terus mengirim surat untuk mengajukan permohonan jadi kelompok tani. Terus kelompok tani yang sudah benar dibuktikan dengan adanya apa? Iya, register, surat register atau pengukuhan. Sekarang bisa lihat kelompok tani seluruh Indonesia, bisa dilihat berapa jumlahnya? Bisa lewat apa Bu Mesa? SIM Lurah. Pernah ada yang buka? Sekarang buka. Di apa? Tulis, ditulis, ditulis. Enggak bisa pakai apa ya, Mbak? Simlutan namanya. Simlutan. Terus namanya di sini kan ada username ya. Ada passwordnya. Oke, dicatat. Datang ke tempatnya Bu Anita, ya kan? Oh ternyata DI anu ya ada bantuan itu ya Bu Anita ya, gitu kan? Ternyata DI dialokasikan bantuannya itu. Saya mau minta Bu Anita. Oh iya, saya kan tidak tahu bapak, gitu kan? Kelompok tadinya apa? Dibuktikan dengan apa nak?
nggak mau kalau aku sunat. Bawa apa? Proposal. Proposalnya harus T-1. T-1 itu apa? Tahun sebelumnya. Jadi kalau 2018, 2017. Kalau kami anggaran kami tutup di bulan Mei, berarti sebelumnya Mei. Jadi 2017 Januari sampai April. Paham untuk mendapatkan bantuan? Jadi Mbak sampaikan sama temennya atau bapaknya yang di sana, Pak, berarti nanti kita rapat di kelompok tani bahwa kebutuhan kelompok tani kita itu ada membutuhkan kultivator. Kultivator kan enggak umum kan di jenengan kan? Apa itu kultivator dicari. Jadi enggak perlu macul-macul lagi, enggak perlu pakai kultivator. Nah, itu minta bantuannya lagi. Oke, lanjut Bu Mesa. Ada brigade Alsintan. Apa itu brigade, sayang? Satuan. Oke, benar. Ini ada peraturannya bahwa brigade itu harusnya ada di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Selalu kah pernah dengar bahwa bantuan yang diberikan pemerintah selalu biasanya mangkrak? Ya. Biasanya kan ini punya aku, saya minta kok. Saya sudah susah payah buat proposal dan itu punya aku. Ternyata traktornya yang dibantukan pemerintah ternyata gak cocok di tempatnya. Terus itu punya aku kan? Iya, akhirnya alat-alat yang bagus-bagus itu, yang power tracer khusus pasca panen ini tidak diberikan kepada kelompok tani, tapi ini milik brigade. Ini pinjam pakai namanya. Apa namanya? Pinjam pakai. Apa kalau pinjam pakai itu? Ya pinjam. Cuma pinjam. Kelompok tani yang resmi boleh pinjam ke kami dengan aturan yang main-main itu, ada aturan mainnya sekian itu ada. Terus kalau pinjam pakai berapa lama? Kalau pinjam pakai berapa lama? Namanya pinjam berapa lama? Ada dong batas. Satu musim tanam. Jadi kalau sudah satu musim tanam bagaimana buat kita? Perpanjangan, buat surat bahwa saya. Tapi kalau saya tahu nanti di tempatnya mbaknya di Denggung itu tidak dipakai, kami tahu karena kami akan monitoring, kami akan tarik dan kami akan pindah ke Wonosobo, di Kecamatan Wonosobo gitu misalnya, Kecamatan Sudai. Gitu ya? Jadi mahal ini alatnya, Coben Harvester itu nanti anu. Sekarang semua orang bisa melihat harga alat mesin pertanian. Di mana? Ada yang bisa lihat? Bisa sekarang jujur-jujuran ditulis ya? Apa ditulis? Harga Coben Harvester gitu. Sekarang bisa, sekarang lebih rigid kelompok tani kalau meminta. Saya minta traktor roda 2, kan traktor roda 2 itu ada 2. Ada yang singkal, ada yang apa? Apa? Rotari. Rotari itu yang lebih apa? Lebih besar. Ini harganya cuma 20 sampai 25. Di sini harganya 30 sampai 35. Wah, beda nih, fungsinya juga beda. Terus nanti saya kasih mbaknya di tempatnya di Denggung yang singkal, tapi ternyata butuh rotari, ini kan mangkrak. Jadi sekarang harus ada namanya brigade, diikat sama brigade, supaya bantuan pemerintah itu tidak mangkrak. Jadi saya tahu nanti, terus kita bilang apa namanya, realokasi. Ada suratnya, itu paling pentingnya. Oke, buat ini ada di Jogja, terus lanjut aja. Ini struktur organisasinya kami ada di DIY, yang sekarang di DIY cuma di DIY, kabupaten belum berani nih buat brigade. Kecamatan juga belum, padahal ada perintahnya besok. Lanjut Bu Mesa, P3A. P3A itu apa? Perkumpulan petani pemakai air. Ada yang pernah lihat P3A? Kalau irigasi itu di mana, sayang? Irigasi itu ada di mana? Irigasi itu terbagi di mana? Terbagi tiga apa? Irigasi itu terbagi tiga loh. Pelajaran SMA loh. Terbagi tiga apa? Irigasi apa? Primer. Terus
misalnya itu bisa bangun embung, kalau punya memang potensi air di situ bisa mengajukan minta embung, bisa minta rumah irigasi. Rumah irigasi itu rumah pompa, jadi ada air, nanti kita buatkan rumahnya kayak pompa itu, kalau ditaruh di situ hilang ya, hilang ya. Terus nanti saya bangunin, kita bangunkan apa tuh namanya, bangunkan rumah, terus nanti di airnya dibuat naik ke atas, terus nanti dikasih irigasi. Wah, luar biasa sekarang. Jadi bisa itu. Nah, ini juga ada loh yang nanti alat ini minta backhoe juga ada kalau mau. Ada. Nah, ini irigasi tersier. Nah, apa bantuannya Bu Anita? Bantuannya apa ini? Ada enggak bantuannya? Hah? Pernah didengar RJIT? Apa itu? Kalau dulu bahasanya jitut, jides, bahasanya zaman dahulu ini, bahasanya dulu Bu Anita waktu masih jadi penyuluh nih. Jaringan irigasi usaha tani, jaringan irigasi pedesaan. Nah ini toh, nah yang ini melaksanakan P3A atau kelompok tani, ya. Kalau ini rehabilitasi. Nah, jaringan irigasi tanah, apa? Tadinya apa? Tersier. RJIT. Nah, ini program ya. Ini program yang harus tahu. Ini bantuannya berupa apa ini, Mbak? Bantuannya berupa apa? Kalau ini kan tadi kualitas, kalau yang hujan bantuannya ini nih. Itu tuh. Kalau bantuannya ini apa? Apa? Namanya rehabilitasi itu apa? Rehabilitasi itu apa? Oh, dulu irigasinya masih tanah kan? Ya enggak? Ah, terus habis itu dibelikan? Semen. Atau biasanya dulu pasang-pasang batu gitu kan? Ah, batu kali baru ini kan dicor gitu kan? Ah, supaya apa? Kuat dalam cor. Ah, batangan terus apa lagi? Apa lagi? Supaya apa? Ini diperbaiki ini supaya apa? Biar lancar. Apa? Jadi kainnya lebih banyak. Terus kalau mamanya ini tanah, ini kan masih apa? Buang-buangan airnya kan masih anu, tapi kalau ini kan lancar gitu toh. Ah. Iya, Ibu Mesa gambarnya ada gambarnya kok. Jadi gitu ya. Ah, itu kan jadinya. Gitu ya. Jalan tol. Gitu ya, gitu. Jadi itu gambarnya RJIT. Nah, itu bantuannya 25 juta, 30 juta. Bentuknya uang yang dikirim langsung ke kelompok tani. Kalau kelompok taninya tadi saya bergabung sama ini berasal-asal gini, kok saya kirimin uang malah bakal ya, Bu. Gitu kan? Jadi saya ngecek dulu gitu. Apakah kelompok tani yang diajukan pakai proposal tadi itu benar? Kalau tadi proposalnya cuma ketua sama sekretaris, wah itu saya curiga tuh, sudah mulai curiga. Wah, ini nggak berani sampai ke penyuluhnya, berarti ada apa-apa nih. Ya enggak? Ya enggak? Kan pemerintah yang mau memberikan bantuan juga hati-hati nih. Nah, terus itu kalau sudah benar, masuk, itu semua dapat. Ini bantuannya berupa duit ya, duit tunai akan dikirim ke rekeningnya banknya, kalau APBN bank-bank besar, kalau APBD banknya bank BPD gitu ya. Nah, terus bentuknya duit 25 juta, 30 juta. Terus nanti kembalinya ke saya apa? Kembalinya ke kami. LPJ, apalagi LPJ-nya isinya apa? Nota, bukti pembelian ya. Beli apa? Beli apa sih? Beli apa tadi? Beli semen, beli besi. Tenaga kerjanya boleh enggak? Hah? Nah, tenaga kerjanya ditambah swadaya. Kadang ada yang boleh, kadang enggak. Ya, tenaga kerjanya swadaya, karena ini miliknya siapa? Miliknya kelompok tani. Negara sudah membantu subsidi untuk perbaikannya. Ada yang tanya nggak? Lanjut, kalau nggak ada yang tanya lanjut Bu Desa. Desa Mandiri Benih. Desa Mandiri Benih itu berarti tingkatnya di mana? Desa. Desa itu tanam apa? Di
di desa itu tanam, misalnya umumnya karena buat kita tugasnya kan pajale tuh, padi, jagung, kedelai. Berarti desa mandiri benih itu untuk menyediakan benih di wilayah tingkat desa. Sekarang kan desa lagi naik daun ya? Ya kan, naik daun apa-apa dana desa, apa-apa desa gitu kan. Nah sekarang kalau desa punya ini, kita punya di DIY itu ada berapa ya Bu Mesa? DIY itu punya DMB itu ada, ini udah ya? Kami punya DMB dari tahun 2015 sampai 2016 nggak ada, 2017, 2018. Di sini ada 15 unit, di sini ada 4 unit padi, ini padi, ini padi, ini apa? 5 unit apa, Mas? Apa? Oh, kosa padi, padi terus apa? Kedelai. Apa itu? Buat apa? Ada yang bisa jawab enggak? Sebelum maju. Paham? DMB ini buat apa? DMB ini buat apa? Menyediakan benih di tingkat desa. Wah, produksi benih. Siapa yang produksi? Petaninya, petani siapa? Khusus benih aja. Benih aja. Benih apa? Padi. Padi untuk apa? Yang mana? Spesifik? Makanya produksi outputnya ya, outputnya dari kegiatan ini menghasilkan produksi benih. Benih apa, Mbak? Benih unggul. Ada yang punya sawah enggak? Siapa punya sawah? Ya. Udah belajar.
padi-padian apa namanya? PT apa? Bulog. Gas kalau itu gas. Kalau apa? Kalau benih padi-padian produsennya apa? Yang besar di UMN ya? PT SAS Sanghyang Sri. Pernah dengar? Iya. PT Pertani. Pernah dengar? Kita kasih alamat-alamatnya kalau mau syuting.
inovasi. Ada di Kalasan ada yang jalan di Margo, nanti Bu Alina kasih. Margo Dadi Seyegan ada. Keren-keren. Dia tinggal di telepon. Halo, halo. Saya mau panen 2000 meter, datang ya, Pak. Langsung datang. Langsung panennya jeraminya kembali ke sawah, karena itu jerami harus kembali ke sawah, gabahnya dibawa pulang. Dulu kalau gini-gini pakai ngirim, ngirim apa tuh? Snack kah? Makanan tuh? Sekarang udah enggak, sudah pakai halo-halo lagi. Pokoknya bayar. Itu cepat dan cepat-cepat jadi duit gitu. Intinya itu cepat-cepat dijual, cepat jadi duit. Lanjut kesimpulan. Nah ini peran kita semua, birokrasi, praktisi, entrepreneur, teknologi dapat menyongsong ini akses informasi teknologi dapat mendukung pembangunan pertanian. Akses informasi kan banyak sekali ya, ada desa app-nya Bu Mesa ya, udah lihat kan? Oh khusus pertanian. Ada yang 5 kilo ada tak? Ada simbrutan gitu tak? Ada yang lain-lainnya. Nah terus ada infrastruktur itu yang seperti Bu Anita tadi sebutin, kelembagaan pertanian ada. Ini besok mau lomba-lomba Bu Anita tanggal 19 lomba PUBJA tingkat nasional, itu kelembagaan loh ya kan. Terus besok tanggal 20 September harus ngumpul laporan ke Jakarta DMB dikasih juara juga buat Mbak Esa. Kalau yang PUBJA itu besok puncaknya di Hari Pangan Sedunia sama Pak Jokowi. Kalau DMB puncaknya di Sulawesi Selatan sama Pak Menteri, karena Pak Menterinya kan orang Sulawesi Selatan ya. Nah besok kita ketemu sana. Terus ada nilai tambah, terus apa lagi Mbak Mesa bawahnya, sarana produksi, ada brigade, harganya kalau sudah di packing berasnya nanti di packing kotak-kotak harganya sama nggak dengan beras yang di pasar? Beda. Gitu berarti kan harus fit, harus ada punya inovasi. Nah terus yang paling terakhir ada akses permodalan dan asuransi pertanian. Permodalan ada yang dengar? Kur? Ya. Ah itu banyak. Bunganya cuma 5% per tahun di BRI. Saya kelompok tani datang mau pinjam kur langsung dilayani. Tidak pakai jaminan. Ada asuransi pertanian ada yang dengar? Catat AUTP cari. Asuransi usaha tani. AUTP cukup bayar 36.000 per hektar. Kalau terjadi kerusakan, puso akan diganti pemerintah, dibayarkan. Selama ini kalau puso dibayar enggak sama tetangganya? Atau dimakan hama, kebanjiran? Diganti enggak? Ditagih utangnya. Kasihan tuh pada dia. Hanya bayar 36.000, tapi boleh enggak bapaknya saja, mbaknya yang daftar 36.000, boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Enggak boleh, harus satu kelompok tani yang daftar atas nama kelembagaan. AUTP namanya. Cari informasinya. Itu juga inovasi. Nanti bisa Bu Mesa mungkin wawancara sosial, bisa mungkin ya? Wawancara sosial apa dampaknya ikut AUTP gitu. Nanti kalau mau tanya nanti Arya ya. Ada sekarang namanya lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Nah ini kemarin kita tuh pulang dari yang sekarang, dulu kalau lahan semakin susut itu yang teriak-teriak kan cuma hanya orang pertanian ya. Sekarang Kementerian ATR BPN loh sudah paham bahwa semakin lahan ya namanya kita punya sawah, punyanya itu ya anaknya tiga dibagi tiga ya, ya kan? Iya gitu, akhirnya dibagi rumah. Besok aturan itu kalau kita pakai sawah kita untuk jadi ikan, nanti lahan dibagi dua, lahan inti sama lahan cadangan. Kalau inti, sawah kita masuk lahan inti terus kita buat rumah, kita harus mencari gantinya untuk menjadikan ada lagi. Jadi kalau 1000 meter dipakai rumah, ya harus cari 1000 meter gantinya untuk menutupi itu. Kalau tidak nanti ada sanksinya. Nah tapi nanti juga ada raperdanya nanti kalau umpamanya jadi petani itu dapatnya apa-apa aja dapat. Apa insentif namanya? Insentif ada. Anak petani itu boleh kuliah di UGM, anak petani itu nanti kuliah di STPP gratis. STPP ya. Anak petani itu boleh kuliah di Politeknik Pertanian gratis. Anak petani asal dibuktikan karena lahannya masuk lahan inti. Kalau masuk
boleh ikut asuransi nanti dibayarin pemerintah mungkin kalau punya duit gitu. Gitu. Jadi nggak usah bayar 36.000. 36.000 itu subsidi loh. Aslinya selebihnya itu dibayar pemerintah. Cuma berapa? 20%. Gitu ya, Bu Ana. Ya, nah terakhir itu Bu Mesa. Nih, ini yang paling terakhir. Sebutin Mbak, siapa yang paling besar suaranya? Siapa kakak? Mas. Kakekku berkata. Kakekku berkata. Kakekku berkata. Sekali dalam hidup Anda. Sekali dalam hidup Anda. Anda memerlukan dokter, pengacara, polisi, dan pengobat. Tetapi setiap hari, 3 kali sehari, Anda membutuhkan seorang petani. Iya, ya kak? Iya. Ini kita tapi dalam sehari. Di atas namanya konselor ya, bedanya sama power tracer. Ini power tracer kalau kayak gini, ini power tracer loh ya, jadi tidak digebyok-gebyok lagi. Oke, ini rumah-rumah itu sak gaba-gabanya. Nah, ini power tracer, kalau ada tutupnya di atas kotak itu konselor. Nah, ini konselor nih yang kayak gini. Nah, ini konselor. Ini gratis dis loh, dan pemerintah tidak boleh bayar. Silakan ambil. Nah, kami kasih pelatihan. Kalau dikasih alatnya tapi tidak dikasih tahu bagaimana cara operasionalnya kan salah. Harus ada pelatihannya. Nah, harus sambil monitoring. Monitoringnya sama kodim-kodim nih, libatkan. Kan ada upsus ya. Nah, ada pak tentaranya tuh. Harus tahu. Ternyata alat di tempatnya di Denggung itu ternyata nggak digunakan. Saya realokasi. Ini berarti konselor yang ini ya. Nanti ada ini apa? Power tracer ya. Transplanter Bu Mesa, ini palet tanam. Ini transplanter. Ini tanam padi, kakinya kayak model di depan maju. Ya, tanam padi
bayangin kalau enggak pakai alat ini. Ini kakinya kalau pakai traktor roda 4 ini sudah enggak pakai injak lumpur lagi. Kakinya sudah di atas semua. Petani berdasi. Ini nanti ada di Prambanan kalau mau nonton. Besok Senin lomba tuh. Ini sudah. Udah. Selesai gitu. Gitu ya. Oke, ada yang bertanya? Cukup? Ada yang mau bertanya? Kemarin kayaknya dia penasaran pakai dengan apa namanya kemarin? Traktor. Nah, mau tanya sama Bu Lita langsung? Traktor enggak rusak. Okay. Gimana? Benar, Mbak siapa namanya? Tia. Mbak Tia, Mbak Tia benar. Jadi besok ini pelatihan kami, jadi bantuan yang kita berikan mulai semua ya. Ada perencanaan siapa yang akan dibeli. Terus nanti kalau dibeli ada namanya berita acara penyerahan, serah terima barang. Itu ada dokumennya. Setelah barang diterima, kita wajib untuk melatih. Yang dilatih siapa? Operator sama maintenance. Jadi kalau traktor itu biasanya quick itu di Jalan Magelang kan? Nah, biasanya itu nanti diajarin. Nah, habis itu nanti kita akan monitoring. Nah, itu pelatihan pun tidak satu kali. Pelatihan ada dari Dinas DIY, ada dari kabupaten, ada dari Jakarta. Gitu. Jadi ada pelatihan. Nah, nanti terus didampingi oleh penyuluh. Kita enggak lepas dari penyuluh ya. Gitu, Mbak. Jadi tetap. Nah, sekarang tanda buktinya bahwa sekarang tidak benar dan apa namanya tidak bohong kalau alat itu kita dibuktikan dengan memakai open kamera. Punya aplikasinya? Fotonya. Kameranya pakai open kamera enggak? Open kamera itu buktinya ada map-nya di bawahnya. Tanggalnya enggak bohong. Jadi enggak bisa kan. Sekarang lagi dibuktikan lagi, bukan hanya open kamera bisa saya foto gitu atau saya mintain tolong penyuluh yang datang fotokan baru kirim WA ke saya. Bisa kan? Toh sekarang jangan canggih toh. Sekarang dibuktikan dengan pakai running text. Alat itu masih berfungsi atau enggak di tempat yang Mbak di Bandung. Dibuktikan dengan video, dikirim. Kalau tidak berfungsi atau tidak dirawat, kami akan merealokasi. Oke, kalau gitu terima kasih atas pembukaan ilmu kalian yang banyak terkait dengan apalagi ini tapi sih ya jelas akan berbeda ilmunya dengan yang saya sampaikan. Gitu. Dari sini Bu Anda sudah menyampaikan banyak sekali inovasi, apalagi sini inovasi yang terkait dengan teknologi. Nah, kalian bisa terbuka juga, berarti saya mau ambil penyuluhan tentang ini. Nah, itu bisa kalian gunakan sebagai ide awal juga. Kalian mau apa sih nanti model penyuluhannya? Di sisi lain juga kalian tahu sekarang kelembagaan di DIY itu seperti apa gitu. Apalagi kalau tanaman pangan itu sektor yang kok DIY malah justru yang utama itu ya, tanaman pangan kan. Jadi kalian sudah tahu terkait dengan kelembagaan yang ada di situ gitu kan. Kalau memang kebetulan kalau kemarin Bu Arita bicara tentang Bu Arita bisa bicara banyak terkait dengan apa di lahan, apa bagaimana di petani seperti apa, karena memang beliau berkarir dari awal sebagai PPL kan, yang mungkin selama ini sering saya sebut. Kalau kalian masuk di kelasnya sosper sebelumnya juga sering banyak disebut. Nah, nanti kalau mungkin kalau kalian ingin bermain-main ke dinas, bisa langsung ketemu Bu Anita terkait dengan apalagi nanti ada tugas praktikum. Ada sudah ikut praktikum di PKP? Belum ada yang ambil praktikum di PKP ini? Sudah ya. Nah, yang sudah nanti kalian akan diminta untuk kunjungan ke lapangan, kunjungan ke petani gitu. Jadi mereka diminta untuk membuat sebuah produk penyuluhan bantu menyampaikan juga, jadi bagaimana triknya, apa yang terjadi di masyarakat, mungkin kalian bisa dengan terus membuat itu juga boleh ya. Bu Arita ada di Dinas Pertanian DIY, kantornya itu yang sebelahnya Mandalika Rida. Kita kalau mau main di sana akan bertemu banyak orang di sana, untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan ya. Oke, terima kasih banyak.